Bukan karena mahal, guys. Duitnya kurang. Kita udah lama enggak podcastan. Hari ini kita mau bahas buah. Aku makan buah naga. Buah yang paling Fatia suka adalah buah. Sebutkan 3 buah yang paling Fatia suka. Makan. Apa? Buah naga. Satu. Kenapa? Karena buah naga tuh manisnya pas. Enggak terlalu manis banget, enggak terlalu asam gitu ya. Buah naga tuh ada 2 loh warnanya. Ada yang merah, ada yang putih. Kamu lebih suka yang warna mana? Yang merah. Ini. Oke, yang kedua. Buah naga tahu enggak? Kan buah itu kan sehat. Kalau buah naga beda. Meskipun dia manis kan, kayak pucuk misalkan manis ya, itu kan bikin sakit. Kalau buah naga kan manis, tapi dia enggak bikin sakit, malah bikin sehat. Karena dia alami manisnya. Jadi dia buah. Terus buah kedua. Bisa. Ya buah kedua apa? Melon sama semangka. Buah kedua satu doang. Melon. Melon. Kenapa melon? Melon kan kadang-kadang keras banget, kadang-kadang kalau misalnya itu. Karena melon tuh aku suka karena atasnya tuh manis, kadang-kadang itu enggak. Enggak terlalu manis ya. Manis. Iya. Jadi, sih, aku juga suka. Melon tuh atasnya lembek gitu, terus dirinya deket kulitnya keras. Jadi enggak terlalu. Sering makan yang kayak lengkungan itu, iya, aku tapi sering kamu gigit gitu. Jadi kamu ininya luas dong senyumnya. Karena kan kalau melon segitu. Suka banget melon. Ya, tapi melon ada 2 warna juga ya, waktu kita lihat di Superindo kan ada warna merah, ada yang dalamnya warna kuning. Orange ya, kata kamu bilang orange kan. Kamu lebih suka yang warna apa? Orange. Lebih manis ya? Mana ada hijau? Iya hijau maksudnya. Terus? Ya, ada yang hijau sama orange. Salah satu. Hijau. Oke. Sekarang yang buah. Buah ketiga. Yang nangka. Yang paling kamu suka, paling banget kamu suka. Oh berarti yang nggak begitu suka dari 3 ini buah semangka. Kenapa semangka? Semangka kan terlalu manis. Kedua melon sama semangka nggak terlalu disukai. Iya maksudnya semangka kenapa? Semangka kan kadang-kadang suka bonyok gitu, terlalu manis berair. Enggak, kan kalau semangka kan kalau misalkan ya kita beli semangka terus lupa kita makan ya, kan itu basi tuh bonyok kan. Kemanisan, kematangan. Kan. Pas digigit tuh kayak asem gitu loh. Iya benar-benar. Kayak nggak ada manis-manisnya. Benar. Tapi kamu suka semangka karena itu manis kan? Tadi kan. Buah naga karena nggak begitu manis, jadi pas manisnya melon juga. Nah, kalau semangka kan manis. Tapi kan dia tuh kalau aku tuh bisa makannya yang putih-putih. Oh, tapi yang suka pakai ada bijinya apa nggak biji? Nggak biji. Oh, biar gampang ya. Durian nggak suka guys, durian. Tahu nggak? Durian nggak suka durian. Guys tahu nggak kalau kita katanya kalau bisa di TikTok ya, kalau kata orang-orang gini, kalau kita makan semangka jangan sama bijinya, nanti apa? Tuh semangka malah enak tinggal metik. Misalnya tumbuh di sini nih kan, tinggal metik deh palanya di sini dari semangka. Kalau itu nggak suka durian kan, cuma 3 pilihan ya. Durian masa di antara 3 itu nggak suka durian? Oh iya? Bener, aku beli durian ya. Kalau aku 3 ya, aku 3 juga enggak? Iya. Aku 3. 4 aja. Tapi enggak urutan suka mananya. 4 aja ya, Abi. Kenapa emang sukanya kayak gitu aja? Aku 4 aja. Aku suka jeruk. Jeruk 1. Jeruknya jeruk semua, jeruk ya. Jeruk sangkis Abi suka semua. Semua. Jeruk. Karena jeruk makannya enak, makannya seger gitu kan walaupun asem. Terus suka kadang-kadang manis. Durian juga suka ya. Cuman enggak terlalu suka. Ini juga banget beli-beli sering beli. Karena mahal. Terus suka beli apa lagi ya? Bukan karena mahal, guys. Duitnya kurang. Subscribe.
Enggak, yang ya, yang kan yang suka banget durian kan kamu sama aku doang, Ami sama Fadil. Jadi yang terlalu banyak. Terus tadi kan udah ya, jeruk. Terus apa durian? Pisang, pisang enak. Aku lupa. Kok bisa? Aku juga suka pisang. Ya udah. Satu lagi apa ya? Harus 4 atau 3 aja. 4 aja. Empat. Apalah enggak suka apa? Susah makan. Mangga. Pokoknya nanas. Juga nanas tapi asin. Nanas goreng nih, suka nih. Enak banget. Kan benar terbongkar. Katanya enggak suka. Ya kalau nanas biasa kan asam. Enggak suka guys nanas. Kenapa guys? Karena kalau buku. Kenapa? Karena nanas tuh kayak ada tuh obat aku yang rasanya nanas gak enak banget pas ditelan tuh kayak sirup. Di tenggorokannya tuh kayak masa obat nanas sih sirupnya waktu aku sakit. Terus kan tadi buah semangka kan dari tadi kita ngomongin buah banget ya, buah banget. Jadi kita sekarang Abi lebih suka sayur apa? Yeah. Buah dulu, buah kan aku mau nanya yang lain. Kamu nanti sayur besok. Nggak mau. Podcast kita besok kita lagi. Sekarang nggak mau. Sayur. Kamu aku suka sekarang. Sayur bayam. Aku suka sayur wortel, bayam, jagung. Bener makan wortel guys. Bener. Bener. Kemarin pas makan disuapin ngomong wortelnya. Namanya nggak suka. Suka. Tapi paling suka sayur apa? Kan ada wortel sama jagung. Ada bayam, ada sayur kangkung, ada sayur lodeh, ada selada. Sayur asem, sayur asem. Selada. Selada, mau makan selada. Mau. Beneran. Waktu makan bakso, aku makan. Bakso bukan selada. Itu. Sawi. Ya, aku juga suka sawi. Kalau burger baru selada. Kamu makan burger pakai selada nggak? Pakai. Timun? Ya. Kamu suka makan Subway nggak? Subway kan ada Subway selada. Subway itu apa? Yang roti gitu panjang kayak sandwich gitu. Itu mah bukan Subway lah bagian. Ya burger cuma panjang gitu. Ya bagian itu bagelan. Bagelan wortel guys yang disukai sama Bing itu. Bagelan wortel. Kamu bagelan ada wortel. Ada. Nih Fatia, tahu nggak? Aku duduk sama yang sebelah sini tuh harum banget. Kenapa kamu? Harum-harum apa? Coba pakai apaan kamu tangannya? Coba lihat. Pakai apa? Ambil. Enggak. Ambil coba bawa nih lihat nih. Coba aku cium tangan. Tuh, harum banget. Lagi itu kan Fatia lagi ini nih. Enggak, jangan. Jangan lupa subscribe ya. Fatia kemarin kan kepanasan, gerah, terus gatel. Karena kan udah panjang banget gondrong udah gitu kayak orang pundak, kayak orang ini kayak orang apa namanya kayak orang metal gitu. Tarsan. Terus ininya pundaknya gatel. Nah, terus pas habis kemarin ke kantor kerja Fatia diem-diem gini. Mindik-mindik gitu kan ke salon. Subscribe ya. Kan pas Abi pulang kan itu malam banget ya. Aku kebangun. Tiba-tiba pas Abi tutup kuncinya, kan Abi belum tidur ternyata. Fatia udah tidur, Bis. Fadil juga, Bi. Sekarang pas Abi jalan. Wah. Tuyul pakai helm. Tuyul. Coba lihat ternyata cantik juga. Tapi lebih enak kan, gak gerah kan. Aku udah dulu suruh kamu ke salon. Biar ini nih, biar apa namanya rapi. Soalnya tapi kalo, pendek banget. Enggak lah, segini mah gak pendek. Kalau dulu kan, dulu kamu malah pernah kayak itu loh yang di yang subscribe, segini, yang subscribe segini, gitu ya. Segini, basket, ya, yo, ya. Itu kayak Dora. Kaya oh iya, Fatia besok mau udah mau lulus TK terus kita mau ada perpisahan sama teman-teman di bulan sekolahannya. Juli.
jadi sekarang lagi bulan Juli. Iya, lagi apa namanya? Lagi persiapan. Nanti sama lomba nari. Lomba nari, pentas nari sebenarnya. Sambil Pak Pisang gini. Sayonara, sayonara. Lanjut. Terus lagi gini. Lagu pertama tok kecang. Iya, abis, cuma abis, bukan. Habis tok kecang. Iya, tari. Iya, tarinya lagunya tok kecang. Lagu ya. Irinya sama saat yang terakhir selamat udah, jumpa bu. Udah. Dadah. Yang untuk nyanyi yang pertama itu terima kasih guruku, yang kedua selamat tinggal ibu guruku. Bye bye. Jangan lupa. Comment, subscribe. Dadah.